Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara download RPP yang ada di situs resmi Kemdikbud gitu ya. Ini karena sekarang kita sudah mulai tahun ajaran baru, jadi kita harus punya RPP-nya gitu ya. Apalagi sekarang masih diterapkannya PJJ, jadi kita harus punya RPP yang baik itu luring maupun daring. Oke, langsung saja. Jadi kita bisa download RPP-nya itu di situs guruberbagi.kemdikbud.go.id ya, udah ada. Oke. Nah, di sini kita bisa download RPP ataupun berbagi RPP gitu ya. Nah, tapi sekarang kita pilih yang untuk download RPP-nya, klik di sini ya. Oke. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Ini boleh masuk ataupun daftar kalau mau berbagi, tapi kalau download kayaknya langsung aja. Di sini kita bisa milih mau RPP daring, luring atau kombinasi semua. Nah, misalnya saya mau pilih yang daring, klik yang daring, lalu pilih jenjangnya, ini dari PAUD ada sampai SLB, saya pilih SMA, lalu kelasnya misalnya kelas 11, pelajaran yang saya ambil kebetulan itu matematika ya, nanti disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Nah, untuk pelajarannya, materinya bisa kita tentukan juga, misalnya ini trigonometri. Kalau sudah, kita klik terapkan. Nah, di sini banyak RPP yang kita bisa download ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya ini tertarik dengan RPP-nya punya Pak Iwan Rizwan. Nah, coba saya buka RPP-nya dan kita bisa unduh RPP-nya di sini. Ya. Oke, nah inilah RPP dari Pak Iwan Rizwan tadi. Nah, ini memang setelah kita download filenya berupa PDF ya, PDF dan yang nggak bisa kita edit berarti. Tapi tenang, kalaupun kita mau edit ya tinggal kita convert aja. Jangan lupa ini kita download dulu ya. Kita download, misalnya ini kita kasih nama RPP Matematika Persamaan Trigonometri. Kita save. Nah, sudah kita save di sini. Oke, kelihatan. Nah, kita convert aja menjadi dokumen. Kita buka tab baru. Kita search aja misalnya apa? PDF to Word. Nah, ini banyak sekali. Saya pilih yang smallpdf.com. Kita pilih filenya or drop PDFs here ya. Jadi kita bisa drag drop ke sini. Jadi kita tarik aja yang tadi sudah kita download, kita tarik. Kita lepas di sini. Ya, itu sudah otomatis uploading. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihannya kalau yang pro with OCR nggak usah, kita yang biasa aja klik di sini. Kita choose option. Oke, kita tunggu sebentar, ini sedang converting dari PDF ke Word. Ya, sudah, filenya sudah berubah jadi file Word. Kita download, klik download. Dan sudah di download ya. Ini bisa kita buka. Ya, dan filenya ini sudah jadi file Word ya, yang bisa kita edit gitu ya. Silahkan kalau cocok RPP-nya bisa kita ATM ya, diamati, tiru, dan modifikasi. Awas jangan sampai salah edit nama SMA orang lain belum kita edit ya, disesuaikan nama dan nama kitanya, nama sekolah, kepala sekolahnya juga disesuaikan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.